Masang gawangan yuk-yukun bersama di sanggar Rono kawan grup. Ya, ini persiapan untuk pentasan wayang nanti tanggal 4. Masang gawangan bersama Mbak Tituling. Mbak Tituling Sragen Mojo. Masang gawangan gelir wayang untuk ganti gawangan yang lama. Untuk gawangan yang baru. Ganti gawangan, gawangan yang baru. Ini gawangan dari Dalange Buduk Wijunarto. Paku barang kan. Sekarang unsur jadi milik Sandar Ponakan Dalang Pondir. Biar gamelan dari besi, yang penting bisa untuk nguri-nguri kebudayaan. Ini budaya. Tangi para gue. Hah? Tangi para. Kering banget. Nanti tanggal 4 ya pentas wayang. Timbang turu sore wayang-wayang Neumai Dewi di Dalang Dewi. Ini sampai jam ros lebih sedikit atau jam-jam satu malam timbang itu sore. Ya, nanti akan di live bersama channel Dalang Mondir. Selagian prosesi pemasangan gawangan gelir wayang. Karena sudah lama di sanggar Ponakawan tidak ada pelaku.
Kasem dan Didik Sulung Gendeng yang disepui Bakti Hadi Doling undang ya lagi cilik iki manggone endi iki cilik iki oh nggih iki iya mungkin gak nutup apa ini pemacaran ke Sanggar Ponokawan ya tadi menteri dan dalam bahasa Lakin tempatnya Mbah Dalang untuk menteri Selakin ya sebagai saran adik-adik dan belajar wayang dan belajar kearifan seanane seamampune. Ini biar cuma gamelan dari besi bisa untuk geladen belajar berkarya dan berbudaya nguri-nguri kebudayaan Jawa. Ini gamelan kelir asalnya soko di langit Pipuput Jolarko ini tadi sanggar Ponokawan sang gawangan berwayang ini berarti ya diduling harus menggunakan lagi ngusung blok